Bip, ada pesan WhatsApp dari sang mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Nah, di video kali ini teman-teman, Ane mau ngebagiin tutorial, yaitu cara mengubah suara notifikasi WhatsApp yang gokil teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan ini dia cara mengubah suara notifikasi WhatsApp yang gokil teman-teman. Baik sahabat, untuk cara mengubah suara notifikasi WhatsApp yang keren, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Google Chrome teman-teman ya. Kemudian jika sudah terbuka aplikasi Google Chrome-nya, kita ketikkan di pencarian ya teman-teman. Kita ketikkan di pencarian yaitu sound of text teman-teman. Jika sudah, kita langsung cari saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih website yang paling atas aja ya, ini ya teman-teman ya, sound of text teman-teman, yang paling atas. Baik teman-teman, kemudian di sini kalian tinggal ketikkan suara notifikasi yang gokil ya teman-teman ya. Sebagai contoh di sini saya akan mengetik ya teman-teman untuk suara notifikasi WhatsApp teman-teman ya. Baik sahabat, kamu tinggal ketikkan yang gokil-gokil aja ya teman-teman. Supaya tambah menarik WhatsApp-nya teman-teman ya. Di sini fungsinya untuk teks ini untuk merubah menjadi suara MP3 teman-teman ya. Kita ketikkan yang gokil-gokil aja teman-teman. Nanti secara otomatis akan dikonversikan teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu bahasa untuk teksnya teman-teman ya. Kita pilih bahasa Indonesia teman-teman. Kita cari bahasa Indonesia, ini mana ya? Aduh. Oke, kita pilih bahasa Indonesia teman-teman ya. Kemudian jika sudah, kita klik submit ya teman-teman. Kita klik submit. Kita tunggu. Kemudian di sini langsung saja kita download MP3-nya teman-teman. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kita download MP3-nya teman-teman. Oke, kita download. Baik sahabat, suara notifikasinya sudah kita download ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel untuk menerapkan suara nada notifikasi tersebut teman-teman ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel. Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel ya teman-teman ya. Kemudian kita cari menu suara dan getaran teman-teman ya. Suara dan getaran kita pilih teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kemudian kita pilih di sini suara notifikasi default teman-teman. Kita klik. Kemudian kita scroll yang paling bawah ya teman-teman ya. Kemudian kita klik tambahkan notifikasi teman-teman. Kita tunggu, dan jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman, kamu tinggal cari saja file MP3 yang sudah kita buat atau yang sudah kita download tadi teman-teman ya. Ini dia hasil MP3 yang sudah saya download tadi ya teman-teman ya, yang sudah saya buat teman-teman. Kemudian kita klik saja teman-teman ya. Maka secara otomatis MP3 tersebut akan masuk ke suara notifikasi default teman-teman ya. Kita pilih aplikasi kita pilih suara nada notifikasinya teman-teman ya, untuk default teman-teman ya. Kemudian kita klik OK ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita masuk ke aplikasi WhatsApp-nya teman-teman untuk mengubah suara nada notifikasi default WhatsApp-nya teman-teman. Kita masuk ke aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jika sudah masuk ke aplikasi WhatsApp, langkah selanjutnya kita klik tanda titik yang ada di sebelah kanan atas teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu setelan ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke menu notifikasi teman-teman. Kemudian kita pilih di sini nada notifikasi teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari MP3 yang sudah kita terapkan tadi teman-teman ya. Di sini ada MP3 beb, ada pesan WhatsApp dari sang mantan. Kita pilih aja teman-teman. Nah, itu dia suaranya teman-teman ya. Kemudian kita klik OK aja teman-teman. Nah, maka secara otomatis
Jika WhatsApp kamu ada pesan, maka secara otomatis suara tersebut akan muncul, teman-teman ya, akan memutar otomatis, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia cara mengubah suara notifikasi default di WhatsApp, teman-teman ya. Caranya cukup mudah sekali, teman-teman ya. Jika masih kebingungan, teman-teman ya, kamu bisa memutar ulang video ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Nah, teman-teman, bagi kamu yang masih kebingungan, kamu bisa bertanya di kolom komentar, teman-teman ya. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.